Recore ini cara untuk mengunci yang namanya aplikasi dan game di HP Oppo. Jadi caranya berikut ini, buka pengaturan, kemudian pilih menu kata sandi dan keamanan. Nah, yang ini kalian aktifkan dulu kata sandi privasinya. Buat kata sandi privasi, saya matikan dulu supaya dari awal. Dari sini juga bisa di bagian privasi. Nah, karena kita ingin mengunci, jadi pilih yang ini. Gulir ke kanan, pilih yang namanya kunci aplikasi. Kemudian aktifkan, atur dulu kata sandi privasi karena saya matikan tadi. Pilih setelan. Mau pakai apa di sini, ubah 4 angka pola, saya pakai pola. Gambarkan pola. Gambarkan pola lagi. Minimal 4 titik. Ini jawab pertanyaan keamanan. Fungsinya untuk mereset kalau kita lupa. Saya jawab dengan hal yang mudah diingat dan sulit ditebak. Pilih yang ini untuk menyimpan. Sekarang karena ini sudah aktif, kalian bisa kunci aplikasi. Kemudian di sini untuk pengaturannya, kalian lihat menguncinya setelah apa? Setelah keluar aplikasi atau setelah kita mengunci layar? Ini bisa juga sembunyikan konten, jadi aplikasi yang dikunci notifnya tidak akan terbaca di luar atau di notif ini. Sekarang buka aplikasi yang dikunci. Nah, sudah ada lock screen-nya, ada penguncinya. Silakan dicoba.